Kita telah sediakan khemah untuk saringan kesihatan, yang mana para pengundi yang datang pada hari esok, mereka perlu hadir ke khemah saringan kesihatan terlebih dahulu untuk kita saring kesihatan mereka. Kita akan semak daripada segi suhu mereka dan sama ada mereka ini bergejala, sama ada ada batuk, sakit tekak ataupun selsema. Dan sekiranya mereka bergejala, maka mereka akan mengundi di khemah yang bergejala. Di khemah kesihatan bergejala ini, seperti yang tuan-tuan dan puan nampak, ada di sini ada khemah modular tent, yang mana kita akan menempatkan seorang doktor dan juga seorang petugas kesihatan. Mereka ini akan dilengkapi dengan pakaian PPE. Maka sekiranya ada kita punya pengundi ini yang hadir dan bergejala, maka mereka akan keluar daripada modular tent dan mereka akan attend kepada pengundi bergejala ini. Mereka akan buat semakan kesihatan yang selanjutnya.